Viral rekaman CCTV menunjukkan penganiayaan yang dilakukan dua pemuda terhadap seorang remaja di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dari rekaman terlihat, dua pelaku berboncengan menggiring korban ke jalan sepi. Kedua pelaku kemudian berhenti dan langsung menyerang korban. Korban kemudian dibanting dan dicekik. Tidak hanya itu, kedua pelaku juga menginjak wajah korban yang sedang dalam keadaan tersungkur. Dalam video itu diketahui peristiwa terjadi pada 19 Agustus 2023 sekitar pukul 1:30 siang. Mengenai kejadian itu, Kapolsek Jagakarsa Kompol Multazam mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kejadian tersebut. Pihaknya kini sedang diterjunkan guna mengungkap kejadian tersebut. Multazam mendorong korban maupun keluarga bisa melaporkan kejadian penganiayaan itu ke kepolisian, sehingga mempercepat pengungkapan kasus tersebut.